8 siswa di Pondok Pesantren Al-Wasilah di Mamuju, Sulawesi Barat menjadi korban ledakan dan kebakaran yang diduga berasal dari kaleng tiner. Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menanggapi deklarasi Golkar dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto. Buntut kisruh dugaan pelecehan organisasi Miss Universe International memutuskan kontrak dengan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia.